Selamat datang di Sentra Peran Makro Karunia Allah. Hari ini teman-teman akan bermain dengan Bunda Laras. Bunda Laras mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini Bunda Laras membuka satu lingkungan bermain, yaitu teman-teman bisa berperan sebagai anak yang senang menonton acara televisi favorit. Nanti teman-teman ketika sudah selesai menonton acara televisi favorit, teman-teman boleh menceritakan kembali apa yang sudah teman-teman tonton ya. Oke teman-teman, hari ini Bunda Laras sudah siap-siap mau menonton di televisi acara Rusa dan Rara. Oke teman-teman, alhamdulillah Bunda Laras sudah menonton acara televisi tentang Rusa dan Rara. Jadi acara televisi yang sudah Bunda Laras tonton tadi bercerita tentang Rusa dan Rara sedang berjualan kue cubit buatan Uma. Lalu ada temannya yang bernama Abdul dan Syifa juga jualan jelly dan kue cubit juga, tapi kue cubitnya kue cubit meler. Lalu Raranya bicara, kok jualannya kok sama. Lalu Nusa menasehati Rara bahwa tidak boleh seperti itu karena rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi tidak apa-apa walaupun jualannya sama tapi kan rasanya berbeda. Lalu Nusa mengingatkan Rara agar Rara ingat tentang nasihatnya Umi bahwa kalau kita berdagang itu kita harus mengikuti sifat dagang Rasulullah, yaitu amanah, jujur, dan terpercaya. Oke, sekian dari Bunda Laras. Nanti teman-teman boleh kirimkan video dan foto ketika teman-teman menonton televisi menonton acara televisi favorit teman-teman ya. Bunda Laras tunggu kiriman foto dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.